Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim Pahrazat Dai Cilik mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Aangga dan Teteh Anissa. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tak ada kata yang pantas untuk dijadikan penghias, tiada kalimat yang tepat untuk dijadikan pengikat, selain untaian syukur, sanjungan puja, serta ungkapan puji yang selamanya tertuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada baginda Rasul, hamba termulia, Nabi terpilih, manusia paripurna. He is rightful leader, wise in attitude, the leader who brings the findings of ummah in front, the leader who always simplify in word and acts. He is our prophet, our messenger, the example for us, yakni Nabi Yuna wa Nabi Yukum, Habibuna wa Habibukum, Sayyidina Muhammad. Berikut keluarga dan para sahabat serta seluruh umat yang selamanya taat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hakikat puasa intinya pengendalian diri yang memupuk dan melatih agar watak dan tabiat manusia memiliki kepekaan terhadap gejala dan fenomena kehidupan, sehingga iman setingkat naik menjadi takwa, soleh kian menguat dalam muslim, hartawan istiqomah dalam dermawan, pendendam mau menjadi penyayang, hasud berubah syukur, dengki pun menjadi ikhlas. Inilah target dan tujuan dalam ibadah puasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalimat la'allakum tattaqun di akhir ayat perintah puasa memberikan gambaran bahwa terbentang harapan besar di mana hamba-hamba Allah yang beriman kemudian melaksanakan puasa, maka pembentukan pribadi yang bertakwa adalah target berharga. Sementara kita sudah mengetahui dan meyakini bahwa kemuliaan dan derajat tinggi yang dimiliki oleh pribadi muttaqin bukanlah kemuliaan palsu, bukan pula derajat semu, tapi kemuliaan dan derajat orang yang bertakwa adalah penghargaan yang langsung dilegitimasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayatnya dalam Al-Quran.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul 'adzim. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan hidayah serta taufik Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai langkah kita, sehingga kita diberi kekuatan untuk terus menitik jalan menuju hakikat takwa sebagai amal dari puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Rupanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dari segala kesalahan, mohon maklum dari segala kekurangan. Kelapa berasa segar diminum di siang hari. Yang takwa bermental sabar menuju putusan juri. Ditunggu ya dewan juri putusannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.